Selamat siang, Mama. Selamat siang. Ini Mama punya tempat usaha apa ini? Di sini jual nasi kuning. Oh, warung nasi kuning. Iya. Ini di jalan apa ini, Mama? Mama punya tempat ini? Jalan Nuri, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur. Ini Mama sudah usaha nasi kuning sejak dari kapan, Mama? Kurang lebih sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ini pakai modal sendiri kah? Iya, modal sendiri. Ini dari jam berapa sampai jam berapa Mama buka? Buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Lalu sambung lagi dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Oh, buatnya si kuning di rumah? Di dalam rumah. Itu buat nasi kuning dia pembahan apa sih? Pembahan pertama beras, kedua ikan, keduanya lauk dengan kelapa. Ini satu piring berapa kalau Mama? Satu piring kita lihat dengan keadaan kondisi di sini, kalau ada yang minta 5.000 saya layani. Kalau ada yang minta 10.000 saya layani. Kalau tidak layani 5.000 kesian berarti mereka tidak makan. Jadi ada yang harga 5.000, ada yang 10.000. Jadi kalau ada orang bilang, saya punya 5.000, Mama layani. Tetap melayani mereka. Ya, berarti satu hari bisa ya untung lumayan tidak, karena ya kembali modal tidak sih? Ya, kembali modal bisa. Iya. Untung yang sedikit saja, karena kebanyakan yang beli 5.000. Oh, 5.000. Iya, kesian. Sendiri, Mama kerja sendiri atau orang? Kerja sendiri. Anak berapa orang, Mama? Anak dua. Oh, anak dua. Suami sudah meninggal 14 tahun yang lalu. Oh, anak dua. Sudah kerja semua atau sudah berkeluarga semua? Satunya di ikan. Oh, satunya. Satunya di JNE. Oh, iya. Mama tinggal di sini, warung ini langsung tempat tinggalnya? Iya. Oh, warung tempat tinggal. Orang tua punya. Mama tadi saya lihat ini warung ini kondisinya apa? Mungkin ada harapan untuk pemerintah bisa kasih perhatian ke Mama kah? Kan Mama ini kan sudah usaha lama di sini. Iya. Nah. Kami benar ada yang datang lihat menjanjikan, tapi setelah pergi bilang tidak ada yang datang kembali. Saya sangat mengharapkan bantuan dari baik dari pemerintah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.